Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Selanjut mah ya. Bosan kan delok kok. Delok. Tapi kan menune beda nek wong e ajek tetep Eli. Iya, Go. Eli tetep Eli, tapi Mas Didi kan ganteng. Kenapa? Kenapa? Kenapa yang buka karena apa? Mereka-mereka ini jomblo guys, akeh ya. Amin. Wis jomblo di ya wong Gusti Ledi iki. Nemen ya dadi. Menu hari ini apa? Woi. Apa kok tomat blok kok? Enggak lho. Iki sik sekilo piro bandenge? Gandum sak sampel iku kok. Sik anune apa ya? Sendoke apa? Tak cipokno ya. Iya. Ben pengrajin tas. Sampai ekspor ngono. Pas. Iki sing bandenge sik sekilo setengah lho sijine. Delok kok iki. Ya Allah Gusti, malah koyok tongkol ya ngiris ya awam, delok gom bolong omplong, koyok sabune Parman. Delok gom koyok sabune Parman sing nganu tilas wingi kae. Sabune Parman, sabun. Ayo, mangan. Endi segane? Ku. Untuk kene. Kuwe blebu dhisik. Kursine anyar ya kae. Dan hari ini kita disponsori oleh snack ini. Orang kan saya puji ini? Enggak usah. Saya puji mah ngomong dhewe paling tekan kene dhewe tak. Wih. Iya. Ora apa-apa. Makan dulu kon. Ngomong dhewe lak berangkat pun jam papat bos jam pira mau? Aku wis. Soalnya terus nang mau ketok ya ini pakai ning toko. Panas iki ler, Lur. Kalah ndek panas. Coba iki ya. Supaya uang kok. Tadi banyak uang. Ya sih dia semenem semeno ae. Wah, semono mau total. Tapi sumbu utama XD ya. Dindek-dek ya de. Mereka tak sidi. Nah kalah cagi. Jeng. Si tetel kayak kan sak gede. Yang ngomplong tadi seperti sabunnya Parman kita makan. Parman sopo. Parman anak baik ya. Oke, waduh. Iki ora mbok ngono iki, ora serane iki. Iki beda, Mas. Kuwi kan serane wis tau. Wis tau mangan iki ndek isih pas karo Pak Yen ya lho. Acar. Iya, acar. Oh, Pak Yen seneng kok. Ayo, ninggal sana. Mas Didi sing durung tau iki tok e. Acar Bandeng. Pagi iki. Ayo, mangan sekalian. Lombok ya iki lho Mas, didik gede-gede. Masak lombok iku. Iku lho, cipok ya. Iya, heeh. Aku ora ngerti bedane lombok karo. Ndik malah duyan lah. Lah iya tak kon lho. Kliru iki lho. Iya, kuwi. Ndik lombok lah. Kuning-kuning kaya tomat kok. Gua aneh tomat. Ya iku, lombok blok iku. Coba cobane pemirsa. Nah, ndik. Ini adalah acar Bandeng. Baru kali dua kali ya Mas Abed ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas padahal. Oh, ini mau kompornya lagi ya? Orang, wis. Nanti kompornya itu pasti. Piye, Mas? Oh, piye, Mas Abu? Berapa kat? Berapa kat? Monggo, Mas Bos, Mas Fahid. Ayo, Mas Fahid. Sekarang ini lagi. Mas Fahid itu kok Mas Didi kok? Rupanya kok. Apa? Mane Mas kok Mas Didi bare aku ah. Rupa aku ora berjanji lho Lili. Bare aku. Didi. Iya, mane berjanji kok. Didi terang lebet. Sake guys, jomblo-jomblo itu ya perlu di mangan bersama ben ngerti nek ora jomblo. Terus apa sing ngurusi jomblo nak ngene iki. Aman manku hari ini sidik pemirsa. Sidik ah. Diblek-blek. Sego diblek-blek ngono. Waduh. Luar biasa. Pe Mas Didi urung komen kowe? Wah, masak wah tok kok kaya. Ya rasane bi kan enak. Acar ini kan tempenya mungkin baru budi. Baru pertama kali Mas Didi makan. Lomboke matoh, mantap. Kan ono Oh no, wah, mek kelamet tau aja boleh. Hmm? Kelamet.
Itu bantunya kayak Rine gak? Gak. Gak Norine? Norine tau orang? Mbak, ini udah kayak tau. Gak ada, Mbak Jeno udah masak orang Norine. Oh iya, mantan kenal. Weh, itu udah pasti tau kalau gini. Tau kalau gini, Mas. Enggak enak. Kak no. Weh. Weh, tolong gelas aku, Pak Nyung. Weh. Kalau orang biasa, guys. Rasanya us sekali. Selamat berbuka puasa. Saya juga mau makan. Weh. Bandingnya gua dia jen. Tolong kilo. Sekilo setengah. Sekilo lu aja. Paling seneng tuh tomat saya. Ayo ngoceh. Nah, ini sama Mas Wahid. Pasti panas. Enggak, hangat-hangat. Hangat-hangat. Dulu ini. Weh. Gurih, guys. Makanya orang siap ke susu ini. Kudunya imit-imit. Tahan, Mas. Didik tempe ini, Mas. Didik. Weh. Mas Wahid, guys. Selamat buka puasa, Mas Wahid. Selamat berbuka. Aku jadi ajak rene mangan. Piye, Pak? Rasane? Pas sekali enak. Alhamdulillah. Mantap. Nek pengen pedes yo nyeplos. Nyeplos setan nombok e. Pengen lara nyeplas. Pengen lara. Cepet. Bentung. Sama Mas Wahid. Pokoknya konek nganu yang ngono. Ini tadi ngacar bandeng. Ini adalah tomat pemirsa, tomat hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, iya. Oh iya, geduk-geduk ya. Candel. Ben numpak mobil terus tangane diceplesno mobil. Heeh. Iya, sedotan. Ini kok kayak janjian toh? Apa? Ireng-ireng. Wah, aku lapar di nomor biarnya wong iki. Kok sehati hitam hitam. Storyku kok. Iya, ora aku mripatku sendiri. Pemirsa, tetap bersama Tilas Investigasi. Umat, nek mangan enak umat. Saya sumuk sekali. Gimana kak pendapatnya tentang acar banteng? Inu dan skor saya 1 sampai 10 ya 9,6 lah ya. Kok ya udah digenepi 10. 9,6 yang 4 itu bagi-bagi. Ya gitulah ya. Masa perfect dak. Gak ono. Masa perfect ku gak ono jadi 9,6 mul. Oke, teman-teman bisa mencobanya resep karena, acar bandeng. Karena acar bandeng ini jarang di dieksekusi ya. Jarang jadi menu lah. Ternyata enak makanya. Tetap ini berbahan dasar bandeng dan santan, pemirsa. Dan acar itu di acar-acar itu. Ini saya imbuh iwaknya. Iya. Karena iwaknya gede dan kenyal mempesona. Sesuai dengan golong setengah. Golong tengah. Iya, kayak si Parman itu. Sabun Parman. Parman sapa nang? Parman ndak anak gue iki sing main film ya. Anake Yusri. Anake Yusri. Roy. Mbak Leni. Kok tahu dulu ya? Enggak tahu. Pamit dulu, Pak. Pamit.
Oke, terima kasih teman-teman. Ojo bosen-bosen ya. Karena apa? Kita bosen ini. Berbuka bersama itu enak. Salam dari kami keluarga Cenut. Assalamualaikum.